Ini yang menarik yang ingin saya tanyakan, banyak juga yang bertanya. Dari sekian nama yang diusulkan oleh DPW dan begitu banyaknya DPW kan, masing-masing DPW bahkan 5 begitu. Tidak ada satupun nama Pak Prabowo, apakah memang ini aspirasi dari DPW begitu ya? Tidak ada satupun nama Pak Prabowo di sini. Ya memang dari bawah tidak ada nama Prabowo, dari bawah juga tidak ada nama Puan. Itu memang tidak ada. Dan menurut saya itu menunjukkan kewarasan. Kewarasan di bawah itu. Itu ketua umum partai lain kok. Ya. Kan Puan itu juga putri mahkota. Kan gak lucu juga kita mengusungnya seperti bermain-main. Gak memang. Dan itu menurut saya benar. Bahkan di pencalonan ketua umum Surya Paloh aja harus satu satu dipilih. Iya. Hanya satu loh. Iya, betul. Ya kan? Apa? Jadi Ini begitu loh. bentuk kewarasan berpolitik dan dari apa seluruh daerah Partai Nasdem begitu ya, Bang Saur ya berarti ya. Iya, dan menurut saya ya, saya terus terang aja merasa merasa di sebuah langkah yang sangat maju dalam kita berdemokrasi. Bahwa dari bawah itu bersuara merdeka dengan gayanya, caranya, bahkan membahasakan supaya ada apa dari Indonesia bagian timur, cahaya dari timur, sampai seperti bahasa-bahasa seperti itu dan disuarakan. Bahkan Jawa Tengah itu mengusulkan juga Rahmat Gobel, eh sorry, Yogyakarta mengusulkan Rahmat Gobel juga salah satu di dalam usulan mereka. Rahmat Gobel karena berkunjung ke Jogja berkali-kali. Jadi spektrumnya luas sekali dan itu bagus karena itu menunjukkan bahwa ada kemerdekaan. Ada kemerdekaan dari bawah. Medcom.id, a part of Media Group Network.